sini saya sudah menemukan lacak si lebah itu, dan lacaknya itu dia dari kotoran si lebahnya ya. Di sini saya sudah menemukan lacaknya, dan nanti kita akan lacak si kotoran lebahnya itu habisnya sampai di mana. Biasanya itu tidak jauh dari kotorannya, kalau sudah habis itu jaraknya biasanya paling 100 meter, 50 meter ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih kotoran si lebahnya nih di pohon. Kita tinggal mengikuti habisnya sampai di mana si kotoran lebahnya. Kita menuju ke sungai kecil ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini masih ada kotorannya. Jadi ini sudah pasti lebah ada di atas sana loh. Kita langsung menuju ke sana aja ya. Itu sarang ya. Sarangnya sudah ketemu. Sarangnya ini. Ini sarangnya. Tapi sayang ini sudah diambil orang ya. Tapi bekasnya udah lama. Saya akan coba untuk memanjatnya dan mengambilnya lagi. Mudah-mudahan ini udah ada madunya lagi. Kita langsung, hari ini berdua saya. Saya sudah memanjat sarangnya ya. Saya sudah di atas pohon ini. Dan ini dia sarangnya. Kita lihat. Nah, ini dia sarangnya, Lur. Lumayan besar ya. Mudah-mudahan madunya juga banyak. Kita langsung saja proses pengasapan. Lanjut, Lur. Ini besar banget, Lur. Mantap banget ini lebahnya. Walah tuh, udah bolong. Oke, Lur. Jadi sampai di sini aja. Ini song lagi kita.